Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Di video kali ini kita akan membahas tentang skin survei dari hero yang lumayan lama di Mobile Legends. Hero ini bisa mengeluarkan Rasengan tapi tidak pernah digunakan dalam battle. Memiliki cakar tajam tapi tidak pernah digunakan untuk menyakar. Serta selalu membawa tombak yang muncul entah dari mana. Ya, dia adalah Moskov. Skin terakhir miliknya adalah skin season ke-7 yang bernama Yasha. Dan ternyata, baru-baru ini Moonton mengumumkan tampilan survei skin terbarunya. Lalu seperti apakah tampilannya? Mari langsung kita simak videonya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orispot. Oke, pada pertengahan Juli ini, Moonton memberikan bocoran tampilan skin terbaru dari Moskov yang bernama Javelin Champion atau sang juara lempar lembing. Dan sepertinya, Moonton akhir-akhir ini mulai sering merilis skin hero terbaru dengan tema olahraga. Mulai dari Bruno yang menjadi pemain bola, Harley sebagai wasit, Leslie sebagai pemandu sorak, dan yang terbaru adalah Balmond sebagai pemain basket. Dan skin dengan tema olahraga yang masih dalam proses voting ada dua. Yang pertama adalah Moskov dengan olahraga lempar lembingnya, dan kedua adalah hero penembak jitu dengan olahraga badminton. Pada tampilan skin survei dari Moskov ini, Moonton memberikan dua tampilan, dan tampilannya adalah sebagai berikut. Tampilan pertama. Seperti biasa, Moskov memiliki kulit yang gelap dan pucat layaknya zombie. Hal tersebut sangatlah kontras dengan rambutnya yang berwarna putih. Moskov mengenakan jersey dengan warna ungu dan hitam, dan juga ada logo Moonton di dada sebelah kanannya. Lalu terdapat angka 1718 di tengah kaosnya. Namun entah itu menunjukkan nomor apa, saya masih belum tahu. Tapi kalau peserta Olimpiade biasanya selalu mengenakan nomor urutnya di daerah dada maupun punggungnya. Terutama buat Olimpiade adu kecepatan seperti lari, bersepeda, dan juga berkuda. Tampilan tangan Moskov sebelah kanannya masih tetap sangar dengan glove hitam metalik dan cakar pakai air yang bisa digunakan untuk menyakar lawannya. Tapi tentunya Moskov hanya menggunakan tombaknya sebagai senjata utamanya. Tombaknya kali ini memiliki kombinasi dua warna antara hitam dengan ungu. Ya, sama seperti kaosnya. Sebenarnya tampilan ini bagus, cuma pada beberapa bagian tubuh Moskov terdapat jahitan yang berkesan kalau dia adalah zombie. Tampilan kedua. Sama seperti tampilan pertama tadi, Moskov di sini masih terlihat seperti zombie. Namun kesan seremnya agak dihilangkan dengan jersey yang cerah dan rambut yang berwarna kuning. Nomor pada baju Moskov pun berganti. Kalau tadi kan 1718, sekarang berubah menjadi 15. Dan glove cakar hitamnya kini berubah layaknya tangan robot, dengan memunculkan hologram berupa 1718 km. Ya, itu adalah jarak lemparan dari tombak Moskov. Jauh banget ya. Jarak lemparan tombak dari Moskov hampir selebar wilayah Indonesia. Kalau Indonesia kan wilayah lebarnya dari 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, atau sekitar 1887 km. Hal itu menjadi bukti bahwa Moskov layak dinobatkan sebagai hero marksman dengan jarak jangkauan yang terjauh. Untuk tombaknya memiliki warna dasar hitam dan putih, dengan bagian ujung serta gripnya yang berwarna kuning keemasan. Nah, itulah tadi dua tampilan skin survei dari hero Moskov. Keduanya memiliki tema atlet lempar lembing dan memiliki angka 1718 yang entah seperti apa maksudnya. Apakah skin ini adalah kerjasama Moonton dengan Vivo lagi? Atau ada maksud lainnya? Bagi yang tahu maksudnya, silakan jawab di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk share dan subscribe channel Orispot untuk mendapatkan informasi yang terbaru dan terlucu dari game Mobile Legends. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Orispot.